Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita kedatangan kembali, yaitu handphone Realme 8i ya. Untuk teman-teman yang bingung mencari tipenya tipe berapa untuk seri Realme atau Oppo, kita bisa inputkan ya di panggilan darurat. Kita ketikkan bintang pagar, oke, bintangnya satu saja, bintang pagar 899 pagar. Oke, setelah itu kita fokus ke tulisan software version. Nah, untuk Oppo dan Realme di sini sudah ada tulisan model ya teman-teman ya, RMX3151. Jika kita searching di Google, maka yang muncul adalah tipe Realme 8i. Oke, kita fokus ke kendala handphone ini, yaitu ya terkuncinya akun Gmail ya. Jadi untuk akun Gmailnya, konsumennya ini lupa ya, setelah dia melakukan reset atau lupa kata sandi, maka muncul kembali permasalahan satu lagi, yaitu terkuncinya akun Gmail. Untuk versi Android versionnya yaitu adalah 11 ya. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu. Kita kembali ke tampilan menu awal. Selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita pilih berikutnya, lalu kita pilih lagi wilayah Indonesia. Selanjutnya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian pengguna. Lalu kita klik berikutnya. Lalu kita pilih berikutnya kembali, dan di sini coba kita klikkan lewati. Oke, di sini tampil tulisan untuk melindungi ponsel Anda, sambungkan dengan WiFi ya. Oke, sekarang coba kita inputkan WiFi kita ya. Bisa menggunakan tethering dari handphone yang lain ya, atau menggunakan kartu ya, kartu yang sudah ada paket datanya ya. Oke, di sini saya coba klik selanjutnya. Karena berhubung saya sudah masukkan kata sandinya, jadi kita lanjutkan saja ya. Coba kita klikkan berikutnya. Oke, kita pilih jangan salin. Lalu kita tunggu ada progres di sini ya. Oke, bisa dilihat kita disuruh memasukkan kata sandi. Yang kita permasalahkan memang handphone ini dari awal terkunci kata sandi. Oke, coba kita kembali lagi ke tampilan awal. Sekarang kita coba membuka handphone ini ya. Apakah untuk versi Android 11 bisa kita buka secara manual atau senam jari ya teman-teman ya, seperti video saya yang sebelumnya. Untuk versi 11 apakah sudah bisa dibuka ya. Oke, di sini kita tampil seperti ini. Pemberitahuan privasi, coba kita klik. Oke, di sini tidak bisa ya teman-teman ya. Jika memang ada tulisan yang hijau biru seperti ini, kalau kita pencet maka muncul tampilan titik tiga, atau muncul langsung masuk ke browse atau Google, maka handphone ini bisa kita buka secara senam jari ya. Tetapi di sini sepertinya untuk versi Android 11 ini tidak bisa dilakukan dengan senam jari, yang artinya kita akan menggunakan aplikasi Unlock Tool ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita fokus ke komputer ya. Sebelum kita melakukan proses unlock ya dari akun Gmailnya, kita matikan terlebih dahulu antivirusnya teman-teman ya. Sekarang kita buka aplikasinya Unlock Tool. Jika sudah dimatikan antivirus, klik kanan mouse Run Administrator, lalu kita pilih Yes ya. Nah, di sini kita tunggu saja sampai aplikasinya terbuka. Memang membutuhkan waktu ya teman-teman ya. Sabar saja.
Oke, di sini sudah tampil. Kita masukkan ID dan passwordnya. Untuk ID passwordnya, silakan teman-teman daftar di websitenya ya, Unlock Tool ya. Di sana teman-teman bisa daftar ya. Untuk aplikasi ini memang berbayar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita klik login, lalu muncul progress di bawahnya. Dan di sini ada loading ya, ditunggu saja sampai aplikasinya terbuka secara sempurna. Kita tunggu. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Unlock Tool. Kita klik OPPO ya, yang hijau itu. Selanjutnya kita klik di pencarian 8i. Apakah handphone Realme ini ada di bagian OPPO ya? Kita klik 8i ya. Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Sekarang kita fokus ke MediaTek saja ya teman-teman. Setelah MediaTek, lalu kita pilih Erase FRP yang artinya penghapusan akun Gmail, dan kita fokus ke handphonenya. Kita matikan handphonenya. Lalu kita pencet dan tahan ya. Tekan dan tahan volume atas dan volume bawah tanpa menekan tombol power ya. Ingat ya, kita ulangi, hanya volume atas dan volume bawah yang kita tekan dan tahan. Lalu kita colokkan kabel data yang sudah terkoneksi ke komputer. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ya teman-teman, ada proses di sebelah kanan layar yang artinya proses sedang berjalan, dan erasing FRP oke, yang artinya handphone ini sudah selesai kita unlock akun Gmailnya ya. Cukup singkat ya teman-teman ya, tidak sampai 5 detik ya, sudah selesai. Oke, sekarang kita fokus ke handphonenya ya teman-teman ya. Sekarang tampilannya sudah seperti ini. Tadi sudah loading, tapi tidak saya rekam ya loadingnya ya teman-teman. Sehingga handphonenya sudah tampil seperti ini. Sekarang selanjutnya kita coba pilih bahasa. Kita klik berikutnya. Untuk wilayahnya kita klik Indonesia. Pilih selanjutnya. Lalu kita pilih checklist di sini ya teman-teman ya, di sini ya. Lalu kita pilih berikutnya. Lalu pilih berikutnya. Coba kita klik lewati tanpa harus mengkonekkan ke WiFi atau data ya teman-teman. Kita klik lewati. Oke, di sini sudah ada layanan Google yang artinya handphone ini sudah tidak terkunci lagi. Kita coba pilih lainnya. Lalu kita pilih setuju. Dan sini masukkan kata sandi. Kita coba pilih nanti. Lalu kita pilih berikutnya. Lalu kita pilih berikutnya kembali. Kita lewati di atas. Oke, muncul selamat datang Realme ya. Kita pilih mulai ya. Oke, sudah sukses ya. Sudah sukses ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini handphonenya sudah terbuka dan tidak terkunci kembali. Oke, sekianlah tutorial dari saya untuk membuka handphone Realme 8i dengan menggunakan aplikasi Unlock Tool ya teman-teman ya. Di sini memang versi Android 11, jadi kita harus menggunakan Unlock Tool dan tidak bisa melakukan senam jari untuk membuka kata sandi dari handphone ini. Oke, sekianlah tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar lebih bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.